kasih. Kita menuju ke pangkalan bus Luragung Lebak Bulus bersama Kumbang Sabas, guys. Sahira Ripoli yang nampak sedang mengetem di jam muncul diserap sahabat Nathan menuju ke Ciputat ya guys. Nah, ini Sahira Ripoli sedang mengetem di jam 11.50 menampak akan segera diberangkatkan biasanya jam 12 pas ya guys. Ada Watabro dan Mas Itang. Saroja Batasa juga sudah stay di belakangnya, guys. Nah, di siang hari ini lumayan banyak bus ya, guys. Kita baru turun dari Luragung Kumbang Sakas yang langsung terparkir di sebelah sana bersama PO Haryanto 045. Ada Santika juga dan Laju Prima, guys. Ini karyawan dari Sahira Ripoli lagi pada kumpul, guys. Nah, sebentar lagi akan diberangkatkan. Dan sang driver Mas Andi yang kebetulan dia asli orang Sindang juga, dekat kita dengan kampung kita. Pintu bagasi sudah ditutup, artinya Sahira Ripoli akan diberangkatkan dengan variasi terbarunya, guys. Ah, terakhir. Oke, Sahira Ripoli diberangkatkan tepat di jam 12.00. Ya, balikan. Ayo, siap. Dengan variasi terbarunya, guys. Pon baru. Sakas langsung menuju ke belakang Setia Negara Seroja Abadasa yang seperti biasa dia mengetem dari jam 1 setelah pemberangkatan Seroja Abadasa, guys, dan diberangkatkan sekitar jam 2 Kumbang Sakas. Nah, ini kabin Seroja Batasa yang
baru masuk tem di jam 12.00 ya guys. Dan biasanya diberangkatkan sekitar jam 1 pas, dan langsung didorong Kumbang Sakas guys. Nah, ini untuk jam pemberangkatannya Seroja Batasa, yang diberangkatkan dari Kojengkang jam 5.45 pagi. Di Pabuaran kita jam 6.25, Cipeje 7.10, dan di Lebak Bulus jam 1 siang. Untuk infonya tertulis ya guys, ada wifi-nya juga. Interior bagian depan tengah keren guys, ada 2 TV LCD dan bagasinya juga ada, tempat chargernya juga, dan peringatan untuk pengguna power bank, dilarang mengecas power banknya guys di dalam kabin mobil. Nah, seperti yang sudah-sudah ada kejadian mobil terbakar karena adanya power bank mengecas di dalam mobil. Lebak Bulus edisi siang. Nampak ada 2 unit bus kuningan yang sedang mengetem, yaitu Seroja Batasa dan Kumbang Sakas guys. Baru ada 2 unit ya guys di siang hari ini. Caraka Group juga sepertinya masih dalam perjalanan, belum tiba. Nah, ini ada Petunia Rakalogis A Itang dan sang pengurusan Mas Rasiban Om Kecot. Oke, lagi ngobrol asik guys, bertiga guys. Nah, untuk tarif di sini ada perubahan sedikit ya guys, yaitu yang tadinya tarif 110 dan sekarang berkurang menjadi 100. Ini untuk uji coba ya guys, uji coba entah sampai kapan, tidak untuk selamanya uji coba, karena kan menurut info di Ciputat juga udah 100k untuk yang AC, Lebak Bulus juga 100k untuk yang AC, dan biasanya bumel di bawah dari unit AC-nya guys, yaitu sekitar 80 ribuan.